Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama manajemen Rumah Sakit Mayjen Hatta Kabupaten Kerinci saat ini khusus untuk pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum belum ada laporan terinfeksi virus novel corona. Dalam hal ini juga kami mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Buloh untuk selalu menjaga kesehatannya dan mengupayakan pola hidup sehat seperti cuci tangan sebelum melakukan aktivitas, jaga makanan dan mengutamakan makanan yang tinggi protein dan kalori serta menghindari keluar daerah kalau seandainya tidak penting sekali. Artinya kita tetap selalu waspada dan berharap semoga virus corona ini tidak masuk ke Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Buloh, karena apabila terinfeksi saat ini belum ada virus ataupun anti vaksin yang bisa mengobati pasien yang sudah terinfeksi virus, karena virus ini menyerang menyerang saluran pernapasan dan bisa menyebabkan pneumonia ataupun radang paru yang berat dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Dan saya mengimbau kepada seluruh petugas kesehatan yang ada baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit khususnya untuk selalu proteksi diri menggunakan masker, menggunakan sarung tangan sebelum melakukan kontak dengan pasien sesuai dengan standar akreditasi yang sudah kita dapatkan selama ini. Jadi sekali lagi untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit saat ini kita belum mendapatkan laporan bahwa ada pasien yang terinfeksi dengan virus coronavirus ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengimbau kepada kita untuk selalu menggunakan proteksi sebelum kita melakukan pelayanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.